Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini, hari Isnin, okey, 14 September, saya akan share kepada anda semua. Okey, kami di Real Trader Academy akan share untuk sedikit fokus, okey, untuk minggu ni. Okey, bermula 14 hingga 18 September. Okey. Untuk seminggu, sepanjang minggu ni, daripada 14 September hingga 18 September, kita tengok untuk kita cuba analisa untuk beberapa pair. Okey, apa yang kebarangkalian yang mungkin ada untuk memberikan sedikit idea kepada kita untuk trade apa-apa pair ataupun instrumen. Dan untuk weekly forecast, untuk weekly forecast ni, saya dan juga Cikgu Dom akan cover untuk forex dan juga stock. Okay, so untuk video ni saya akan share dulu untuk forex. Okay, untuk forex ataupun instrumen currency. Baik, kita tengok untuk pair GBP USD untuk time frame weekly. Okay, untuk time frame weekly, apa yang kita ada di sini? Okay, kita cuba lihat untuk GBP USD pada time frame weekly. Di sini kita nampak price seperti satu trend. Pada time weekly kita dapat lihat satu trend menaik ataupun trend apa? Trend adalah menaik dan belum ada tanda yang kuat, okay, untuk melakukan penurunan. Sebab sekarang ni kekuatan kita nampak dengan jelas buyer sangat-sangat kuat. Okay, so kita predict ataupun kita ambil sebagai uptrend masih kuat. Okay, so kita tak nak tengok sangat trend, cuma kita nak tengok structure ataupun formation apa yang ada untuk kita lebih detailkan setiap pergerakan candlestick. Okay, so macam kita setiap pergerakan dia wajib bermula dengan price action. Okay, so price action tu terkandungnya data-data bank ataupun volume. Okay, sama ada buyer ataupun seller yang kuat pada sesuatu waktu ataupun untuk period tertentu. So kita cuba lihat dulu untuk time frame weekly. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng dan share. Okay, YouTube Real Trader Academy. Okay, anda boleh search di YouTube channel Real Trader Academy. Okey, baik. Dan anda juga boleh pergi ke website realtraderacademy.com. Baik, kita terus kepada GBP USD untuk fokus pada minggu ni. Okey, untuk 14 hingga 18 September. Okey, ini untuk time frame weekly dan kita cuba lihat untuk time frame daily. Okey, daily juga nampak seperti uptrend masih lagi kuat ataupun masih lagi dalam trend buy. Tetapi kita dapat lihat sepanjang minggu lepas berlaku penurunan, okay, sepanjang minggu untuk pair GBP USD, di mana menunjukkan USD sangat-sangat kuat berbanding pound. Baik, kita cuba lihat apa structure dan juga formation yang ada untuk GBP USD pada time frame H4. Okay, dekat sini H4 kita nampak belum ada satu pun tanda. Okay, kalau anda follow analisa saya daripada bulan lepas lagi, okay, daripada bulan lepas saya ada share untuk kita mencari ada buy dan juga pada awal, okay, pada awal bulan ni, pada 1 September juga kita ada, saya ada share untuk kita cuba mencari sell. Jika anda follow secara dekat analisa yang saya dan juga Cikgu Tuan Malaya share, insyaAllah anda akan dapat follow up setiap analisa-analisa terkini yang kami keluarkan di Real Trader Academy. Baik, untuk GBPUSD time frame H4, apa yang saya dapat lihat di sini, structure ataupun signal sudah ada. Okey, sudah ada satu signal di mana berlaku sideways, di mana kita dapat lihat dengan jelas pada time frame kecil di mana buyer dan juga seller menunggu satu keputusan untuk melakukan pergerakan seterusnya ataupun next movement. Baik, apa yang saya dapat predict di sini adalah kebarangkalian, okay, sekarang kita menunggu keputusan, kebarangkalian akan berlaku buy ataupun sell, sama ada akan melakukan kenaikan ataupun
penurunan. So dekat sini setiap berlaku pergerakan sama ada naik ataupun turun, dia adalah bergantung kepada volume, kekuatan seller dan juga buyer. Okay, seperti yang saya pernah kata sebelum ni, di mana 90% yang mempengaruhi market adalah market maker ataupun bank. Okay, masuk market maker ni tidak semestinya adalah sesuatu perkara yang negatif. Sebenarnya market maker ni adalah lebih sesuai ataupun dia lebih kepada banker ataupun institusi-institusi yang besar kewangan dunia, okay, yang mempengaruhi pergerakan. So dia orang yang menentukan pergerakan buy ataupun sell ataupun menaik ataupun menurun. So hanya 10% sahaja, okay, yang hanya 10% sahaja daripada professional trader yang mempengaruhi pergerakan market. Okay, so daripada 10% dan 10% daripada professional trader dan 90% daripada market maker, iaitu bankers. Baik, so di sini apa yang saya dapat berikan sedikit gambaran untuk PUBUSD pada minggu ni. Kita akan menunggu, saya sarankan kita menunggu keputusan dahulu daripada buyer ataupun seller sama ada akan menaik ataupun menurun. So jika berlaku breakout buy, okay, saya andakan yang pertama situasi yang penting, jika berlaku breakout buy pada harga ataupun level 1.2853 1.2853, so akan berlaku kenaikan dan barangkali akan sampai di sini. Okey, dan jika breakout pada level 1.30175, saya jangkakan akan naik sehingga ke 1.3260 ataupun 1.3310. Okey, ini adalah jangkaan saya sekiranya berlaku kenaikan. So belum ada lagi keputusan untuk time frame H4, pada time frame kecil mungkin ada setup-setup ataupun structure ataupun formation yang kita boleh cari untuk buy ataupun untuk sell. Tapi untuk time frame H4, saya lebih suka menggunakan time frame H4 ke atas sebab H4 ni adalah salah satu higher time frame. Okey, sebab tu saya menggunakan pada time frame H4 ke atas, H4 ataupun daily, sebab dia adalah higher time frame dan H1 ke bawah tu adalah lower time frame. Baik, so dekat sini first saya dah bagi tahu sekiranya berlaku keadaan di mana breakout level 1 pada high zone dominan ataupun zone keputusan, sekiranya berlaku breakout pada level 1.2853, okey, maka kebarangkalian untuk naik tu adalah tinggi. Dan sekiranya berlaku kenaikan lagi, okey, teruskan kenaikan ataupun pergerakan naik dan breakout price berjaya breakout, okey, body berjaya breakout pada level 1.3017, saya jangkakan selagi tidak berlaku formation ataupun structure sell, price akan sampai pada 1.3260 ataupun 1.331. Okey, dan sepanjang kenaikan ni sekiranya berlaku formation ataupun structure sell, kebarangkalian akan membuat penurunan. Itu ada kebarangkalian untuk membuat penurunan, tapi kita tengok pada structure ataupun formation semasa yang berlaku pada time frame seawal M15. Sekiranya M15 dan juga H1 terus menerus buat formation buy, maka akan sampai pada level sini. Baik, so dekat sini ini adalah antara TP yang terdekat untuk tempoh dalam minggu ni. Okey, sekiranya berlaku kenaikan dan sekiranya berlaku penurunan untuk situasi kedua, sekiranya berlaku penurunan, kita juga mesti menunggu keputusan daripada bank ataupun buyer dan juga seller sama ada akan membuat kekuatan sell ataupun buy. So sekiranya berlaku breakout pada level low zone keputusan ataupun zone dominan pada level 1.2771 seperti ini, so saya jangkakan okay, akan berlaku penurunan dan boleh sampai ataupun hit pada level 1.2633. dan sekiranya berlaku lagi penurunan, okay, dan juga potensi ataupun level kedua sebagai target untuk sell adalah pada 1.2515. Okay, ini adalah yang saya dapat sediakan untuk anda untuk PGBPUSD pada time frame H4. So kalau saya sarankan anda sentiasa follow
apa yang berlaku pada time frame H4, sebab structure ataupun formation pada time frame H4 ni adalah sangat penting, terutama kita bila berada pada awal minggu. Okey, kita cuba lihat untuk pair lain, kita cuba lihat untuk pair Euro USD. Okey, untuk pair Euro USD. Baik, untuk pair Euro USD, saya kita cuba lihat dulu untuk time frame weekly. Okey. Untuk forecast pada minggu ni 14 hingga 18 September. Baik, untuk time frame weekly kita nampak di sini, okey, berlaku satu pergerakan yang sangat jauh ataupun sangat pergerakan menaik yang sangat ekstrim. Okey, di mana kita dapat lihat daripada bermula daripada 3 Mac, okey, daripada 3 Mac lagi kenaikan untuk time frame weekly sangat-sangat kuat, okey, untuk Euro USD. Dan ini kalau tak silap saya ada share untuk buy Euro USD pada antara 3 hingga 8 Mei kalau tak silap saya. Okey, kalau anda ada follow analisa saya pada tarikh tersebut antara 3 hingga 8 Mei, saya ada share untuk mencari buy pada untuk pair Euro USD. Baik. Di mana untuk situasi semasa, apa yang kita dapat lihat di time frame weekly ni, belum ada satu tanda ataupun formation menunjukkan seller lebih kuat berbanding buyer. So situasi semasa masih lagi buyer masih lagi kuat dan belum ada tanda yang jelas seller akan mendominasi pasaran untuk situasi semasa. So kita cuba lihat yang time frame yang lebih kecil untuk lihat pergerakan atau kebarang kalian yang mungkin berlaku untuk minggu ni. Okay, pada time frame daily, okay, market sideways. Dan untuk setup pada sebelum ni, setup buy masih lagi valid. Okay, apa yang saya dapat tunjuk pada anda di sini, ada satu zone di mana berlaku breakout buy dan berlaku retest pada minggu lepas. Okey, berlaku retest pada minggu lepas dan cuba melakukan kenaikan. Tetapi untuk pada minggu ni, kita akan lebih detailkan dia untuk time frame H4, okey, untuk lihat pergerakan yang lebih kecil supaya kita dapat elakkan daripada floating. Okey, untuk time frame daily juga menunjukkan buyer masih lagi kuat ataupun masih lagi mendominasi pasaran berbanding seller. Okey, jom kita tengok untuk time frame H4. Okey, kita ke time frame yang lebih kecil, lagi kecil time frame, lagi senang ataupun lagi sharp kita dapat tahu pergerakan up semasa yang sedang dibuat. Kalau untuk kita cuba lihat untuk time frame weekly, dia adalah untuk minggu lepas dan kebarangkalian untuk minggu ni. Tetapi kita dah dapat tidak dapat detect, okey, structure semasa. So kalau kita nak detect structure semasa ataupun formation semasa yang berlaku, kita mesti ke time frame yang lebih kecil. Okey, sekarang kita tengok di time frame H4, sebab H4 adalah low antara higher time frame. H4 daily, weekly dan juga monthly adalah higher time frame, dan H1 ke bawah adalah lower time frame. So kita gunakan arah yang valid ataupun information dan juga volume yang ada pada time frame H4 ke atas, sebab H4 ke atas dia lebih valid untuk kita lihat arah yang jelas ataupun structure yang jelas. Okey, so dekat sini kita dapat lihat pada time frame H4 berlaku satu signal ataupun zone keputusan, okey, iaitu zone dominant, di mana buyer ataupun seller, okey, market masih lagi menunggu keputusan yang jelas daripada bankers ataupun market maker. Okey, so dia orang akan buat keputusan dulu. So kita akan tunggu berlaku breakout, sama ada breakout buy ataupun breakout sell. Okey, situasi semasa, okey, untuk prediction saya, sekiranya berlaku kenaikan dan berjaya breakout level 1.18159, okey, 1.18159 seperti ini, kebarang kalian untuk price cuba melakukan kenaikan tu sangat tinggi. Dan sekiranya berlaku breakout pada level 1.18847, okey, sekiranya breakout level ni, okey, maka price akan terus melakukan kenaikan dan boleh sampai pada level, okey, boleh sampai pada level
1.1987. Okey, itu adalah jangkaan saiz sekiranya berlaku breakout buy pada dua level di sini. Okey, akan lakukan kenaikan sehingga ke 1.1987. Okey, dan ini adalah kebarang kalian. Boleh berlaku kenaikan kemudian membuat penurunan semula. Okey, itu adalah ada kemarin kalian, tetapi sekiranya tidak berlaku formation ataupun structure sell tidak berlaku pada M15, pada time frame M15 dan juga H1, dia tidak akan berlaku penurunan. Okey, dan sekiranya berlaku formation ataupun price action yang kuat pada time frame M15 dan juga H1, barulah ada kebarang kalian untuk melakukan penurunan semula. So daripada sini, di zone sini macam-macam boleh berlaku. Cuma apa yang saya dapat predict untuk situasi semasa, okey, tidak akan berlaku penurunan. Sekiranya selepas berlaku breakout, tidak akan berlaku penurunan selagi tidak ada structure-structure yang kuat untuk sell. Okey, dan penurunan yang kuat hanya akan berlaku sekiranya berlaku breakout pada level 1.1827. Okey, sekiranya price membuat kenaikan dan kemudian turun semula dan breakout pada level 1.1827, so baru ada kekuatan untuk seller cuba menguat ataupun untuk melakukan penurunan yang jauh. Selagi tidak breakout pada level di sini, first level di sini dulu, kebarangkalian untuk turun tu sangat sedikit. Okey, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, okey, kita akan tunggu keputusan ataupun sekiranya berlaku penurunan, sekiranya berlaku breakout seperti ini, okey, breakout pada level 1.18276. Sekiranya breakout pada level ni, so kebarangkalian untuk melakukan penurunan tu agak tinggi. So kita akan perhatikan sekiranya berjaya ada price atau candlestick yang berjaya melakukan breakout pada level 1.1827. So kita akan cuba mencari sell. Okey, dan sekiranya penurunan diteruskan dan breakout pada level 1.1762, okey, iaitu di sini, masih lagi price akan cuba membuat penurunan lagi dan saya kira boleh sampai pada harga yang sangat jauh untuk Euro USD ni. Sekiranya berlaku penurunan, okey, breakout seperti ini, dia boleh pergi ke level sehingga ke level 1.15405. Okey, itu adalah kebarang kalian yang saya dapat berikan kepada anda. So, apa-apa keputusan sama ada akan buy ataupun sell adalah bergantung kepada structure yang berlaku untuk situasi semasa. So, ini yang saya dapat sediakan untuk anda. Mungkin dapat memberikan sedikit trading idea kepada anda, insyaAllah. Okey, kita cuba lihat untuk lain-lain pair. Kita cuba lihat dulu untuk beberapa pair untuk major pair. Okey, kita cuba lihat untuk pair NZD USD dan juga AUD USD. Okey.
eat, sleep, and trade. Eat, sleep. Okay, untuk AUD USD ya. Untuk AUD USD kita cuba lihat untuk time frame weekly. Okay, untuk time frame weekly, buyer masih lagi kita dapat lihat buyer masih lagi mendominasi pasaran. Untuk situasi semasa belum ada tanda yang kuat yang memberitahu kita seller cuba membuat tidak ada. So buyer masih lagi kuat pada time frame weekly dan pada time frame daily. Okay, pada time frame daily juga sama, cuma apa yang kita dapat lihat di sini, okay, sama seperti pair NZD USD tadi. Okay, kita dapat lihat ada satu zone keputusan ataupun zone di mana, okay, kita dapat lihat di sini di mana masih lagi berlaku satu zone keputusan di mana buyer dan juga seller cuba belum lagi berlaku breakout ataupun arah yang jelas untuk time frame daily. Okey, tetapi kita menunggu sekiranya berlaku breakout pada time frame daily, breakout ke atas, kita akan mencari buy. Ini menunjukkan formation ni menunjukkan buyer akan terus melakukan kenaikan. Okey, untuk situasi kedua, sekiranya berlaku penurunan dan berjaya breakout pada zone dominan ataupun zone keputusan pada time frame daily, ini menunjukkan kebarangkalian untuk berlaku sell tu adalah tinggi. So kita sebelum berlaku breakout pada time frame daily, kita boleh cuba lihat dulu ke time frame yang lebih kecil, itu pada time frame H4. Okey, kita lihat pada time frame H4 apa yang berlaku. Okey, sebab kita nak dapatkan satu arah ataupun structure yang jelas ataupun yang lebih terdekat dengan pergerakan sekarang, so kita pergi ke time frame H4. Okey, sebab apa saya menggunakan H4, sebab H4 ni dia adalah salah satu higher time frame, so kita sesuai untuk kita gunakan sebagai satu penanda aras untuk untuk mencari arah. Okey, untuk mencari arah ataupun melihat structure yang wujud pada time frame H4. Baik, untuk time frame H4 ni saya sudah buat marking di sini. Okey, ini adalah zone dominan terbaru dan ini menunjukkan adalah arah sell. Tetapi dalam masa yang sama berlaku satu zone dominan pada sebelum yang sebelum setup dominan di mana berlaku breakout buy. So kita ada buy dan juga sell. Jadi keputusan yang saya dapat ataupun yang saya dapat analisakan untuk pair AUD USD pada time frame H4. Okey, sekiranya berlaku breakout, okey, breakout buy pada level 0.7298 seperti ini, saya jangkakan akan melakukan kenaikan yang jauh. Okey, untuk target yang pertama, jika berlaku breakout seperti ini, kita akan cuba mencari buy. Target yang pertama adalah pada level 0.7396 dan target yang kedua adalah pada level 0.7426. Baik. Seterusnya, ini adalah situasi jika berlaku kekuatan buy ataupun structure ataupun formation buy yang kuat ataupun yang jelas. Dan sekiranya berlaku penurunan, okay, buat masa situasi semasa ni kita menunggu keputusan. Okay, tunggu breakout dulu zone dominan ni. Okay, sebab ini memberitahu kita structure yang lengkap. Okay, sebab untuk strategi the dominan ni kita ada structure yang lengkap yang untuk di follow. So dia ada display dia. Setiap saja ada 4 step ataupun ada 4 hukum price action di mana mesti berlaku signal. Yang pertama mesti berlaku signal, yang kedua mesti berlaku breakout, yang kedua reverse dan retest pada mana-mana time frame yang valid, dan juga yang keempat barulah kita boleh entry ataupun re-entry. Baik, untuk situasi yang kedua, sekiranya berlaku penurunan,
Kes kini berlaku penurunan dan berjaya breakout pada level 0.7251. Okey, di sini sekiranya breakout level ni, saya jangkakan akan berlaku penurunan. Okey, sekiranya dan dia boleh sampai pada level sehingga penurunan ini sekiranya berlaku kekuatan di sini dan berjaya breakout pada level 0.72518, saya jangkakan sekiranya masih lagi meneruskan penurunan dan berjaya breakout pada level yang kedua ataupun next level pada 0.7212, okay, price kebarangkalian boleh sampai pada level sehingga ke 0.7146 ataupun 0.7113 ataupun yang sedikit lebih jauh 0.7080. Okay, ini adalah prediction yang saya dapat analisa untuk kita. Okay, sekiranya berlaku breakout seperti ini, maka kita akan cari sell dan tidak akan berlaku kenaikan selagi zone di sini tidak dimatikan. Ataupun contoh, first dia dah buat breakout sell, kemudian dia buat kenaikan dan breakout buy sekali lagi di sini untuk kali kedua. Okay, pergerakan yang seterusnya dia breakout buy, maka setup sell sudah tidak valid. Okay, sudah tidak valid. So di sini adalah sebagai salah satu kita punya structure untuk kita lihat arah yang betul ataupun arah yang paling valid ataupun paling relevant untuk kita follow. Baik, kedua-dua keadaan saya sudah ceritakan. Okay, bagaimana untuk kita mencari sell, keadaan bagaimanakah untuk kita mencari buy dan keadaan bagaimana untuk kita mencari sell. Okey, itu saja untuk AUDUSD dan kita cuba lihat untuk seterusnya kita cuba lihat untuk gold. Okey, untuk gold apakah keberangkalian yang ada untuk komoditi ni. Okey, untuk gold, okey, Zoron USD, kita cuba lihat untuk time frame weekly di mana buyer sangat-sangat kuat dan saya tidak menjangkakan akan berlaku penurunan yang jauh pada time frame weekly. Tetapi kita boleh lihat, okey, dengan lebih dekat pada time frame yang lebih kecil, mana weekly menunjukkan buyer masih lagi kuat. Kita cuba pergi ke time frame daily. Apakah kebarangkalian ataupun structure ataupun formation yang ada untuk kita. Okey, untuk time frame daily di sini, apa yang saya dapat lihat, okey, masih lagi buyer masih lagi kuat berbanding seller. Okey, menunjukkan apa yang saya dapat lihat melalui candlestick, seller belum berjaya untuk menekan buyer untuk menjadikan seller lebih kuat berbanding buyer. Cuma apa yang saya dapat lihat di sini ada satu formation, okay, untuk time frame daily dan ini menjadikan satu penanda aras di mana sekiranya berlaku breakout, okay, buy pada level pada zone ni, zone dominan ataupun zone keputusan yang ada pada time frame daily akan melakukan kenaikan jika breakout seperti ini, dan jika breakout ke bawah pada zone dominan ataupun zone keputusan, okay, akan berlaku penurunan. Tetapi kekuatan ni adalah sangat sedikit, okay, sebab kekuatan yang ataupun yang lebih kuat adalah untuk pergerakan yang jauh, ya, untuk pergerakan jauh untuk sepanjang minggu akan berlaku, hanya akan berlaku sekiranya breakout pada zone yang lebih besar di sini, iaitu pada level sekiranya berlaku breakout pada level 1977.0. Okey, sekiranya breakout pada level 1977.00 barulah akan melakukan kenaikan yang lebih jauh ataupun kenaikan yang lebih tinggi. Dan ini sekiranya berlaku breakout ke atas pada level tadi. Okey, dan sekiranya berlaku breakout ke bawah pada zone di sini ataupun pada level 1909. Okey, sekiranya berlaku breakout pada level 1909, saya menjangkakan baru akan ada satu pergerakan yang jauh yang boleh mengubah volume pada time frame weekly ataupun daily. Okey, ada dua level di high dan juga di low. So untuk pergerakan yang jauh ni kita akan cuba detect dulu pada time frame yang lebih kecil, iaitu pada time frame pada time frame H4. Okey, apakah keberangkalian ataupun formation yang ada untuk kita pada time frame H4, kita cuba lihat. Baik. Okey, di sini kita dapat lihat, okey, pada time frame
Okey, saya delete dulu yang ni. Okey, pada time frame H4, okey, berlaku satu kekuatan seller tetapi belum cukup kuat. Tapi walau apa pun, kita dapat lihat sini seller sangat adalah jelas menunjukkan keberanian untuk melakukan penurunan lagi. Okey, dan breakout di sini adalah menunjukkan adalah breakout ataupun arah untuk sell, dan first dia akan test pada level 1912. Saya jangkakan dia akan turun dan test pada level 1912.6. Dan seterusnya sekiranya berlaku breakout, next breakout pada level di sini, okey, dan saya jangkakan price akan terus menurun dan boleh mencapai ataupun hit pada level 1879. Okey, apa yang saya nampak di sini masih lagi akan berlaku penurunan untuk gold. Okey, untuk gold dan structure ataupun formation sell di sini hanya akan dimatikan sekiranya berlaku kenaikan. Okey. Okey, sekiranya berlaku kenaikan dan berjaya breakout pada level 1962.3 dan juga level okey antara 1956 dan juga level 1962, barulah price akan cuba melakukan kenaikan. So dekat sini untuk situasi semasa menunjukkan seller lebih kuat, okey, untuk time frame H4 seller lebih kuat berbanding buyer dan belum ada tanda kekuatan seller di sini cuba dimatikan pada time H4. Dan sekiranya berlaku keadaan seperti ini sahaja, baru kita boleh cuba untuk intai peluang-peluang untuk buy. Dan buy ini, sekiranya berlaku keadaan seperti ini, buy ini akan valid selagi setup di sini tidak dimatikan ataupun berlaku structure ataupun formation sell yang baru. Okay, so untuk pilihan pertama untuk apa yang ada untuk kita pada hari ini adalah sell lebih valid berbanding buy untuk time frame H4. Kecuali berlaku kekuatan ataupun kenaikan dan berjaya breakout, okay, candle bull berjaya breakout pada level 1962.3, barulah kekuatan seller dimatikan. So di situasi semasa, seller masih lagi valid dan tidak ada kekuatan buy untuk masa sekarang. So kita boleh target lah untuk dekat sini. Okay, yang terdekat adalah pada level 1912. Dan itu saja untuk fokus pada minggu ni. Saya cuba lihat lagi untuk beberapa pair. Dan pastikan anda like dan juga subscribe, okay, channel YouTube. Channel YouTube, cuba anda like dan subscribe dan tekan butang loceng di channel YouTube Real Trader Academy. Okay, Real Trader Academy. Dan di situ anda akan dapat analisa setiap hari. Dan ada juga untuk daily analysis setiap hari untuk pair ataupun instrumen yang saya cuba berikan dan juga Cikgu Dom berikan, yang kebarangkali akan berlaku pergerakan. Okay, so anda boleh lihat di situ untuk bila anda nak lihat analisa-analisa semasa yang kami berikan, anda kena subscribe di channel YouTube Real Trader Academy ataupun anda boleh pergi ke website realtraderacademy.com. Okay, okay, so, dan bagi sesiapa yang belum lagi register, okay, account di broker MFM Securities, anda boleh register melalui website mfmsecurities.com ataupun anda boleh pergi ke realtraderacademy.com, pergi ke bahagian ataupun page market analitik, iaitu market review. Dekat situ ada cara-cara untuk anda register account. Okay, saya rasa itu saja, dan setiap minggu saya dan juga Cikgu Domalaya akan share kepada anda analisa-analisa yang analisa-analisa semasa, okay, yang kami jangkakan akan berlaku pergerakan ataupun yang berpotensi untuk melakukan pergerakan. Selain daripada forex, kita juga akan share untuk stock ataupun saham, okay, bagi saham manakah yang ada potensi untuk melakukan pergerakan. Dan insyaAllah untuk kita juga ada segmen sembang santai bersama Cikgu Domalaya secara live, dan juga kita juga ada copy forex, itu bersama saya ataupun Cikgu Don sendiri. Untuk copy forex tu lebih kepada
kita akan tekankan sedikit teknikal ataupun rahsia-rahsia ataupun tips-tips yang ada untuk membantu anda untuk dalam siap trading, keputusan trading anda. Dan juga untuk analisa, untuk daily analysis dan juga forex weekly forecast. So dekat sini kami cuba memberikan kepada anda beberapa analisa yang kami rasakan berpotensi, yang kemungkinan boleh memberikan anda sedikit trading idea untuk membantu anda membuat analisa. Contoh, sekiranya anda sedang buat analisa untuk mana-mana pair ataupun instrumen, mungkin idea-idea ataupun analisa yang kami berikan di Real Trader Academy dapat membantu anda memberikan sedikit gambaran bagaimana nak melihat arah, bagaimana nak melihat structure yang reliever ataupun yang lebih valid. Okey, itu sahaja daripada saya untuk weekly fokus untuk minggu ni. Okey, setiap hari Isnin, pastikan anda sentiasa lihat video-video di YouTube channel Real Trader Academy. Okey, anda subscribe dan sila share kepada kawan-kawan anda. Mungkin ramai lagi kawan-kawan anda yang belum tahu dan ingin mendapat manfaat, okey, bersama insya-Allah. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.